Bapak Ibu, sedulur-sedulur Purbalingga, kalau tadi kita menanam melon, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini hasil melon yang sudah kita tanam selama 2 bulan. Ini yang ditanam oleh para petani milenial yang ada di desa Karangpucung, ya. Jadi bisa dilihat ini melonnya mukul-mukul, ya, dan ini pasti manis. Ini kualitas premium yang pasti sehat karena ini organik, tidak ada pestisida, dan ini ditanam dengan cara hidroponik. Jadi ternyata pola tanam secara hidroponik pun mampu menghasilkan hasil yang bagus. Jadi sekali lagi ini apresiasi ya untuk petani milenial yang ada di desa Karangpucung yang sudah menggagas menginisiasi pola tanam hidroponik khususnya ini terhadap komoditas melon di desa Karangpucung. Oke, kita mau panen ini ya dan nanti kita mau cicipi melonnya manis sama. Oke, baik, terima kasih. Oke, siap semuanya ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita panen melon ini ya. Mudah-mudahan melon ini nanti bisa dijual, bisa membawa kemanfaatan, keuntungan bagi masyarakat Karangpucung dan juga desa Karangpucung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembangkan ada dari ujung sebelah sana, kita tanam ada area pakan ternak untuk ternak ruminansia. Kemudian ada pertanian modern, kita tanam tomat dengan menggunakan sistem irigasi tetes otomatis. Artinya untuk menyingkat waktu ketika pemupukan dan juga penyiraman air. Kemudian di sebelah ada hidroponik berbagai sistem, hampir semua sistem ada. Kemudian yang utama di sini kita ada tanam melon untuk hidroponik, sistemnya hidroponik NFT. Untuk ke depan kita akan kelola ini dan kita kembangkan untuk wisata edukasi. Artinya edukasi untuk pertanian dan peternakan. Kemudian di sini sudah kita buat master plan. Artinya dari berbagai kelompok yang ada di Desa Karangpucung nantinya termasuk peternakan dan pertanian akan gabung di sini. Kita akan kelola menjadi wisata edukasi. Sudah berjalan, Bro? Sejauh ini sudah berjalan, akan tetapi baru sebagian. Belum. Ke depan kita masih terus pengembangan. Ke depan kita harapkan ini akan menjadi wisata edukasi yang lengkap di bidang pertanian dan peternakan. Biasa sekali dikembangkan sebagai edu agrowisata. Ada edu wisata untuk budidaya tanaman melon dan juga agrowisata. Tidak berbeda jauh seperti di stroberi. Bisa petik sendiri, timbang, tinggal bayar. Bagus sekali ini yang kita kolaborasikan di Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata. Ternyata pertanian itu tetap mampu memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, para pemuda tani, kadang tani yang masih muda-muda, ayo kita berkiprah di dunia pertanian. Ternyata memang kalau diseriusi, insya Allah menghasilkan hal yang sangat positif dan bisa memberikan keuntungan secara finansial, bisa meningkatkan ekonomi kita. Selamat untuk pemuda tani di Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara. Sukses selalu.